Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Atang Hidayat di TV Media Channel. Sahabat semua yang baru saja menemukan saluran TV Media Channel, silahkan untuk subscribe dulu. Halo guys, di sini saya ingin membuat sebuah informasi sekaligus bagi para sahabat yang memesan atau order bibit kemukus. Bibit kemukus yang saya kirim dikemas dengan cara seperti ini nih guys. Jadi saya harus membongkar pasang sebuah kotak, di mana kotak tersebut akan saya isi kemukus yang kapasitas per satu kotak ini adalah 50 batang. Jadi kalau misalkan sahabat yang mau order, silahkan minimalnya 50 batang. Saya akan kirim lewat kargo, ini dijamin tidak layu dan tidak gosong. Karena yang saya perhatikan adalah bukan hanya saya, dimana setelah saya mengirim bibit saya punya uang. Tapi yang saya pikirkan bagaimana para pembeli atau konsumen yang membeli bibit kemukus, apakah bibit nyampe ke lokasi itu masih bisa ditanam atau rusak atau juga layu. Nah, makanya kita maunya saling menguntungkan. Jadi saya kemas dari sini, mudah-mudahan bibitnya bisa ditanam, tumbuh dengan bagus, dan bahkan nanti bisa dibikin pembibitan lagi. Nah begitulah sahabatku yang mau membeli bibit kemukus, silahkan order di sini. Lewat WA juga boleh, yaitu nomornya, nomor WA-nya 081321476742. Mungkin nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke sahabat, ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Nah sahabat semua, ini adalah bibit kemukus yang siap antar ke kantor JNT. Ini bibit-bibitnya, ini bagus-bagus semua. Ini satu box ini adalah kapasitas 50 batang. Ini per polybagnya saya jual 10.000 nih, sahabat semua yang minat silahkan. Ini sudah dimasukkan ke dalam satu box kayu, dan ini juga ada yang masih ada dalam motor sebelum saya turunin. Nah ini jumlahnya sama, ini 50 batang. Nah sahabat semua yang ingin mencoba tanam kemukus, silahkan di order dulu. Ini bibit-bibit kemukus ini adalah diambil dari stek. Nah contohnya ini lumayan bagus-bagus semua ini. Dan yang mau beli silahkan hubungi kami lewat WA atau inbox aja lewat Facebook apa di kolom komentar, silahkan si yang mau beli bibit kemukus. Dan saya sekarang ingin mengemasnya karena ini belum selesai, ini mau ditutup pakai kayu di atas supaya aman nanti pas nyampe di perjalanan, maksud saya seperti itu. Kita lanjut